Mapag prak-prakan Pilkades Kalawan Walatra Dina Mangsa Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB, Pamarentah Kabupaten Sumedang miharep sakumna calon kades anu ilubiung dina prak-prakan pemilihan kepala desa sangkan salawasna tuhu kana protokol kesehatan sarta nyosialisasikeun ka sakumna pendukungna pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Dina acara deklarasi damai pemilihan kepala desa 2020, Pamarentah Kabupaten Sumedang nyosialisasikeun ngeunaan tuhu kana protokol kesehatan salila prak-prakan pemilihan kepala desa anu dipaju dina tanggal 16 Desember 2020 anu bakal datang. Eta pemilihan kepala desa Kalawan Walatra anu bakal dikokolakeun di 20 genep kecamatan teh rarancangna bakal dilakonan dina tanggal 16 Desember 2020 anu bakal datang. Patali jeung eta Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngeceskeun dina mangsa sasalad COVID-19 ayeuna pihakna miharep ka sakumna calon pamimpin sangkan jadi tuladan lebah ngalarapkeun protokol kasehatan timimiti mangsa kampanye tepi ka prak-prakan nyoblos jaga. Eta sakumna calon kepala desa teh kudu ngampanyekeun ketak make masker, kukumbah leungeun make sabun jeung ngajaga jarak. Ulah tepi ka mucunghul COVID-19 klaster Pilkades. Kami meminta kepada seluruh calon untuk menjadi teladan dalam menjalankan protokol kesehatan. Baik dalam masa kampanye, tahapan selanjutnya pemilihan, betul-betul menjalankan protokol kesehatan, yaitu make masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari. Sajroning kitu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang Endah Kusyaman ngebrehkeun, Pamarentah Kabupaten Sumedang bakal nambahan waragad keur prak-prakan Pilkades Kalawan Walatra. Eta ketak nambahan anggaran teh dilakonan keur nyaegakeun sarana pendukung protokol kesehatan, kawas masker, face shield, sarung tangan, disinfektan, vitamin, jeung sajabana. 19 sekarang ini pelaksanaan Pilkades berbeda dengan pelaksanaan Pilkades yang lain, yang mana hanya harus diterapkan protokol kesehatan. Dan kami, pemerintah Kabupaten Sumedang, telah membuat aturan perbuknya dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan sebagai mempergunakan masker, kemudian APD face shield, kemudian sarung tangan, desinfektan, vitamin, dan sebagainya. Anggarannya juga pemerintah daerah sudah menambahkan 2 miliar lebih untuk Masih cek endah, tempat pemungutan suara dina Pilkades Kalawan Walatrage bakal ditambahan 2 tikelen batan samemehna. Anu asalna 240 TPS, kiwari jadi 400 TPS. Prak-prakan nambahan TPS teh disorang keur nampung sakumna pemilih di TPS keur nyinglar tingrariungna warga. Diki Guntara, Bandung TV.